Mas itu juga terrealisasi di tajam ekonomi. Saya kemarin itu kan pernah ikut karya perdana kemarin kan. Ada saya terapkan di pelajaran saya. Artinya saya mengajak siswa untuk membuat kesepakatan untuk mata pelajaran saya. Saya kan nanti dengan kita melibatkan siswa, artinya kan siswa merasa bahwa yang membuat itu kan mereka. Jadi mereka otomatis nanti akan mematuhinya karena itu kan udah kesepakatan yang mereka buat bersama. Bisa saya katakan berarti ibu juga ikut-ikut mencontoh ya, mempraktekannya, mencontoh untuk kan kemarin saya dapat ilmunya juga dari Pak Ramli waktu lomba karya perdana kan? Untuk kesepakatan pasti ya, kemudian nanti kemarin itu kan ada lagi diadakan sosialisasi lagi oleh Pak Ibu dan ini kan sosialisasi aksi nyatanya untuk beberapa orang teman kemarin di Ibu merasa terinspirasi dan termotivasi dari itu? Sangat terinspirasi, ya. Apalagi Pak Irfan sebelum mengikuti CGP ini, CPG ini, beliau memang dalam pembelajarannya memang menerapkan metode-metode yang lumayan bagus ya. Apalagi beliau kan berbasis IT kan. Jadi semenjak adanya CPG ini semakin giat beliau. Bahkan beliau pun mengajak kami untuk ikut terlibat ikut menerapkan apa yang beliau dapatkan selama ini di dalam program penggeraknya. Kan dia banyak dapat ilmu-ilmu juga dalam program penggeraknya. Kemudian beliau mengimbaskannya ke kami. Kami di sekarang kan kalau ujiannya kan memakai Android. Oh iya. Di dalam baik di dalam penilaian maupun di dalam ujian itu kan berarti imbas dari ilmu yang didapatkan selama jadi ikut penerapan apa ya apa yang Pak Irfan sudah dapat diimbas ke ibu, tugas-tugasnya yang dibuatnya pun diimbaskannya ke kami. Tugas yang diinginkan dari guru penggerak ini diberitakan ke kami. Pertanyaan terakhir nih sebagai sahabat sejawatnya Pak Irfan, apa kira-kira yang perlu ditingkatkan dari Pak Irfan sebagai guru? Saya lihat kalau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu kan hanya kelas yang belum mengajar, kelas yang belum tidak mengajar kan belum ada. Saya berharapnya semua kelas itu mendapatkan itu sehingga proses belajar mengajar itu lebih menyenangkan bagi anak. Baik, harap semua kelas ada kesepakatan itu. Iya. Berarti gurunya mau dong diajarin sama Pak Irfan ya? Mau, terutama guru yang muda-muda mau. Setiap diajak Pak Irfan untuk melakukan perubahan untuk ke arah kebaikan, pasti kami mau dan kami mendukung. Kenapa harus ada kata muda-muda? Kenapa yang muda-muda? Yang senior? Iya, karena kan kalau yang senior-senior nanti mereka pasti beralasan-alasan yang pensiun. Karena di sini banyak yang pensiun. Oh, iya. Ya. Pasti itu alasannya, kemudian mereka pun kurang paham tentang itu. Kan karena yang muda-muda pun banyak kan, setingkat saya misalnya atau di bawah saya lagi itu banyak. Karena di atas saya itu nggak banyak lagi. Oh, iya. Karena banyak yang pensiun. Karena kan di sini rata-rata untuk senior semua. Banyak ibu atas waktunya yang malah mengganggu. Mohon dibantu Pak Irfan untuk 7 bulan ya, insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam.